membongkar ban depan ya, sekalian memeriksa laharnya apakah masih aman atau tidak. Dan saya mau kasih stem pad ini. Ini kita sudah siapkan kunci 17 sok dan ini kunci 14. Ini bau sebelah kanannya sudah kita kasih stempel dulu. Bos-bosnya kita kasih stempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik lagi dengan saya Roni Remon. Pada video kali ini saya mau membongkar ban depan ya. Sekalian memeriksa laharnya apakah masih aman atau tidak. Dan untuk mengeceknya bisa kita goyang-goyangkan seperti ini. Kalau gojlag itu berarti laharnya ya. What? Tapi ini kayaknya sih masih aman, tidak gojlag. Sekalian saya mau kasih stem pad ini untuk melumasi bagian dalamnya, sekaligus memeriksa laharnya, memastikan apakah masih layak atau tidak. Ini kita sudah siapkan kunci 17 sok dan ini kunci 14 pas untuk bagian sebelah sini untuk sebagai penahan, dan ini untuk sebagai pembukanya ya, sebelah kanan. Oke, kita buka aja. Oke. Ini bau sebelah kanannya sudah terbuka, tinggal kita pukul-pukul aja untuk mengeluarkan as rodanya ya. Tarik aja. Wis udah kering, nanti kita kasih stempel ya. Oke. Dan ini roda depannya guys. Untuk laharnya kayaknya sih masih aman ya, tidak oblak. Keduanya masih aman, tidak oblak. Jadi kita hanya perlu kasih stempel mungkin. Ini kelihatannya agak sedikit kering ya. Kita bersihkan dulu guys.
Oke, kita kasih standby dulu. Karena laharnya masih aman, jadi kita tidak perlu menggantinya, guys. Cuma kasih standby bagian dalam asnya. Berikut juga ini bos-bosnya, kita kasih stempel biar sekalian ya, mumpung sudah dibongkar. Sekarang kita pasang kembali, guys. Kencangkan kembali. Cukup. Cukup. Karena ini lahnya masih aman, jadi tidak saya ganti, guys. Tidak keblak. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.